Om Swastiastu, Om Awignam Astu, Nama Sidium, Tirgo Yuse Paripurna, untuk kita semua, semeton umat sedharma, semeton umat Hindu, ring sejebak jagat Bali, ring luar Bali, wiaden ring dure negara, sane mangkin kecunduk sarang titiang male ring channel gede mangku lingsir. Karena mungkin titiang nyagi nyobiahang ngaudar parendikan sapu napi tade titi caranya mengusir orang yang masuk ke rumah kita ataupun ke pekarangan kita yang sudah berubah menjadi sesuatu yang memang kita tahu terkenal di Bali. Pada kesempatan hari ini, saya akan memberikan sebuah mantra untuk nundung, untuk ngusir kalau memang sudah ada masuk pekarangan kita berupa asap hitam, bayangan, tanda berbentuk untuk mengganggu ketentraman dalam keluarga kita dimanapun kita berada. Kali ini saya akan dari awal menjelaskan bagaimana caranya sampai mantra ini diucapkan. Dengarkan baik-baik, dengarkan dengan seksama. Semoga apa yang saya lakukan ini, saya kasih tahu ini tetap berguna untuk umat saya, umat Hindu di seluruh Nusantara ataupun yang ada di luar negeri. Untuk sarana yang dipakai, kita cukup menggunakan dupa 11 dan dupa 3. Untuk dupa 11 ini tetap kita memakai mantra pengancing pertiwi, dan yang ketiga ini sebagai upasaksi di saat kita memohon waranugraha kepada Ida Sanyang Widiwasa sebagai manifestasinya Brahma Wisnu Iswara. Jangan lupa mantra bagaimana saat kita menyalakan dupa. Sebelum kita nyalakan dupanya, mantrailah dengan mantra sebagai berikut. Ong Sang Buddha Astra Astra Aja Sire Mangan Mantrang Isun Aweng Sun Sidi Mantra Lah Puma Ngor Ptiong Ibe Setee Ong Yenama Siwa Ong Mang Ong Ang Namah Ong sekating sesabuh sejati serastu yunama. Ong ang trang pasupati yunamu nama swaha. Dan dilanjutkan dengan mantra ini supaya mantra apa yang kita ucapkan ini tidak terganggu oleh hal-hal yang lain. Asire buta mangan mantra sumingah suming sire insun alis sangyong yapa mantra pawede pawilan tuntungin sidi mantra. Ini diucapkan 3 kali minimal. Sekarang kita lanjutkan dengan mantra penundung atau mengusir apa yang saya sampaikan tadi sebelumnya di depan. Tapi sebelumnya tetap kita ucapkan Nunas Panugrahan Ring Sanyang Aji Saraswati. Om Awignam Astu Namo Sidyam. Wong Mang Ong Sang Bang Saraswati Kaunang Yenama Om Ludra Maiswara Sidam Om Byak Yasam Yenamu Nama Suah Ih Liak Gundul Metu Sakeng Sabda Petala Sang Ante Boga Gurun Sire Dakin Liak Gundul Mai Marakang Wisi Sering Aku Kalingke Liak Gundul Dan Kinembah Ring Siaku Sang Ante Boga Nembah Ring Siaku Iliak selam metu saking Wisnu Loka Ijong biru gurun sire Dakin liak selam mai marakin wisi sering siaku Kalingke liak selam Dan kinembah ring siaku Ijong biru anembah ring siaku Iliak anggrek metu saking gunung agung Indrawati gurun sire Dakin liak anggrek mai marakang wisi sering siaku Kalingke liak anggrek Dan kinembah ring siaku Indrawati nembah nembah ring siaku Wong 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 mulai sire ring pertiwi jati mah ketiga Wos mangkane
idep mantuk maring indra luke maketiga. Ong yang ong ang surya semendang sarwa buta wina sanam ang ong yang surya semendang maha sakti sarwa leak wina sanam ang ong mang sarwa gering wina sanam ong yang siwa yogi surya semendang geniro pate ang ong mang ang ah ang ong mang ang ah ang ong mang ang ah. Mantra ini boleh diucapkan berulang-ulang sesuaikan dengan keadaan situasi pada saat itu. Dan perlu diingatkan setiap mantra-mantra kadiatmikan mantra Bali ditutup dengan pasupati mantra. Wong pasupati ning raja rumah prama siwa sada siwa teke yang teke urip padurip mapan aku ngarsuakan sangyang pasupati ring mantramku. Ring arepku tabik pekulun betare siwa ratu ayu sarining lumbung jagat bumi ratu ayu mas menenteng sangnyar kireke suksemaning manah karsanangin sangyang widi wase. Dan mantram ini ditutup dengan mantram pembuka kancing Buddha. Tadi di awal kita ada mantram pengancing Buddha biar tidak terganggu kita dalam mantram kedakmikan mantra-mantra Bali. Beginilah mantram pembuka pengancing Buddha. Sire Buddha mangan mantra, mantu ke sire Buddha mangan mantra. Ajena sire ring bongkoling lidah, ayu jauh, pome, pome, pome. Dan mantram ini bisa diucapkan berulang sampai 3 kali. Demikianlah mantram penundung saning larang aji ugeg ane sampurung lekas sudah masuk ke parang karang kita. Ini bisa digunakan, segera dilatih dan segera juga praktekkan dibaca sebelum tidur. Astongkare tetap berguna untuk semeton titiang umat Hindu, umat sedharma di seluruh Nusantara ataupun di luar negeri. Terus dukung channel ini supaya umat kita semakin bisa, semakin ada bekal untuk menjaga diri kita dari hal-hal yang kita tidak inginkan. Om Lokasamasta Sukino Bawantu. Dirgayu Separipurna untuk kita semua. Om Santi 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 Om.